سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء بسم الذات العلية مستدرا بيض البركات على ما أنا له وأولاه فأتمي بحمد موارده سائغة هنية مبتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على نور الموصوف بتقدم والأولية المعتقل في البرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومولاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطاء وخطاه والأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بهلا ونستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عدل اللهم قدره الكريم بعرف أشد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam ini kita akan mulai ngaji kitab berjanji nanti dengan keterangan-keterangan yang kita ambil dari kitab Madarijus Sukut ila Iktisa'il Furud ya. Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah atau komentar-komentar atas salah satu naskah kitab tentang Sirah Nabawiyah ya, yang sangat populer yaitu kitab Berjanji. Kitab Berjanji ini menjadi salah satu kitab yang paling populer. Ya, salah satu keistimewaan dari kitab Berjanji itu di dalamnya ada keterangan-keterangan yang kadangkala tidak ada di kitab-kitab yang menerangkan Sirah Nabawiyah yang lain. Di antaranya ya dalam kitab Berjanji nanti akan dijelaskan sedikit banyak mengenai Nur Muhammad. Ya, tentang Nur Muhammad. Kitab Maulid Berjanji Al-Musamma bi'Aqdil Jawhar fi Maulidin Nabi Azhar. Jadi kitab aslinya namanya itu Aqdil Jawhar fi Maulidin Nabi Al-Azhar. Cuma di sini ya, di Indonesia dikenal dengan sebutan Maulid Al-Berjanji atau kadang disebut Berjanji. Makanya tradisi yang berlaku di masyarakat kita itu kalau malam Jumat ada yang malam Senin itu biasanya mengucapkan atau melafalkan atau melantunkan madaih-madaih tentang Sirah Nabawi yang kadang itu dikenal dengan istilah berjanjinan. Yuk berjanjinan, karena yang paling sering digunakan atau dibaca yaitu kita berjanji. Kita malam ini mulai membaca kitab Al-Berjanji.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitrin amin. Al-jannatu wa na'imu wa sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Al-jannatu utawi swarga wa na'imu la nikmate jannah. Sa'dun iku kebahagiaan. Jadi sugan dan nikmat-nikmatnya itu menjadi kabar gembira, menjadi sebuah kebahagiaan. Lima kedua wong yusoli kang moco solawat atau yusoli kang nyuwunake rahmat ta'dim wa yusallimu lan moco salam atau wa yusallimu lan memberi penghormatan sopoman wa yubariku lan lan memberikan keberkahan alaihi ing atase mak. Nah ini sebuah janji ya, ketika seseorang itu mau membaca sholawat memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan mendapatkan surga dan berbagai kenikmatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun. Al-imla'a ing nyapekake kalang. Kalau di kitab Madaridus Su'ud, imla itu dimanai ilqaul kalam, menyampaikan kalam. Menyampaikan kalam maksudnya ya menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Bismidzati kelawan asmanidzat al-aliyati kang maha luhur. Jadi mulai menyampaikan ilmu dengan bantuan ya, dengan ma'unah pertolongan isbudat al-aliyah yaitu Allah ya. Karena memang seperti di kitab Al-Quran sendiri itu yang merupakan fatihatul kitab itu pertama fatihah. Fatihah itu ya ayat yang pertama bismillah. Makanya ada hadis kullu amrin di balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Diriwayatin abtar. Jadi wa diriwayatin azdar, ada riwayat lagi. Jadi sesuatu hal yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah itu statusnya terputus. Terputus itu maksudnya apa? Ai qalilul barokah, tidak banyak berkahnya. Jadi kalau mempunyai sesuatu yang dianggap penting, punya aktivitas yang dianggap penting, dimulai dengan baca bismillah. Mustadiron, hale wong kang jalo akeh. Jalo akeh faidul barokati ing lobere pira-pira berkah. Alama ing atase perkara anala kang paring sinten Allahu ing mah. Wa aula lan paring nikmat sinten Allahu ing mah. Ini dengan harapan menyebut basmalah ini nanti akan banyak mendapat keberkahan. Wa usani lan ngaping pindoni sapa ingsun bihamdin kelawan ujian. Mawaridu kang utawi guntum koe hamet. Sa'ighatun iku gumlender, gumlender iku gampang. Jadi mengalir dengan mudah. Cara basa kula ini gumlender. Daniyatun tur enak, nikmat, nyaman ya. Muntatian hale wong kang ngebak-ngebaki minas syukri sangking syukur al-jamili kang bagus. Mato yahu kang dadi guntum kone hamet. Jadi yang kedua setelah membaca bismillah kemudian membaca hamdalah ya. Dan hadis kulo amrin dibalin layu da'ubi hamdalah ya, bahwa akhok sama kayak hadis tadi cuma
di sini menggunakan redaksi Hamdalah, karena memang Bismillah itu ya Fatihatul Kitab, Hamdalah juga Fatihatul Kitab. Ya, jadi karena Hamdalah sendiri itu dimulai dengan Bismillah. Jadi kalau ditanya yang hakiki permulaannya apa, ya Bismillah itu baru Hamdalah. Wa usolli lan uluk salam wa usolli lan nyuwun nyuwunake rahmat takdim soko ingsun. Usallimu ya uluk salam. Wa usolli lan nyuwunake rahmat takdim soko ingsun. Wa usallimu lan uluk salam soko ingsun. Ala nuri ing atase Nur Muhammad. Nah ini yang kita singgung tadi di depan. Al mausufi kang den sifati apa nur ditakut bumi kelawan bisik wal awwaliyati lan kang bangsa awal. Di di kitab Madari Juz Su'ud itu ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad pernah ditanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Terus Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Nur, Nur Muhammadiyah, Nur Muhammad. Sebelum adanya Lauhul Mahfud, sebelum adanya kolam, sebelum adanya surga, neraka, sebelum diciptakannya malaikat, jin, manusia apapun, sebelum ada apapun, yang pertama kali diciptakan adalah Nur. Nur yang pertama kali diciptakan. Makanya kadangkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam statusnya itu khotamin nabi. Jadi ada yang baca khotimin nabi. Khotimin nabi maksudnya itu pungkasan atau akhir dari nabi. Tapi kadangkala ulama ada yang baca khotamun nabi. Khotam itu maknanya cincin. Cincin itu kan bulat melingkar, tidak ada ujungnya, tidak ada permulaannya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut khotamun nabi. Kenapa? Karena nabi itu hakikatnya yang pertama kali diciptakan Nabi Muhammad. Tapi berbangun. Jadi nabi yang pertama kali itu ya Nabi Muhammad berbentuk nur, dan nabi yang terakhir juga Nabi Muhammad. Maka nabi ini ya pertama sekaligus terakhir. Jadi diibaratkan seperti khotamun nabi, cincin. Cincin kan bulat, tidak ada ujungnya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan Nur Muhammad ini yang pertama kali diciptakan. Sebelum cakrawala ini tercipta, sebelum ada apapun yang diciptakan pertama kali Nur. Al-Muntakili, Al-Muntakili kan tinda apa Nur fil gurori ing dalem piro-piro wajah. Al-Karimati kang mulya, maksudnya itu figur, sosok ya. Karena ada hadis menerangkan bahwa orang yang wudu itu salah satu fadilahnya nanti di yaumil kiamah, di hari akhir itu nanti gurun muhajjalina. Jadi wajahnya itu bercahaya, tangan dan kakinya juga itu bercahaya. Jadi gurun itu bercahaya wajahnya. Makanya di sini gurun, gurun itu yang dimaksud wajah, tapi wajah yang dimaksud sosok, figur ya. Jadi Nur Muhammad itu berpindah dari satu figur ke figur yang lain terus menerus sampai kemudian berpindah ke ayahnya Kanjeng Nabi Abdullah, berpindah ke ibunya yaitu Aminah, kemudian baru berpindah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sosok figur ini adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia. Wal jibailan pilingan, ya maksudnya wajah dan pilingan sosok maksudnya. Wa astamniku lan jalu peparing sopo ingsun Allah ing Allah Ta'ala. Nyuwun peparing ridwanan ing ridho. Ya khusukan dadi khusus apa ridwan al itrota ing keluargane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu atohirota kang suci-suci.
An-Nabawi yatakan bongso Nabi. Jadi setelah bismillah adalah sholawat dan salam, kemudian sholawat dan salam ini tidak hanya terputus sampai Nabi, tapi juga sampai keluarga keturunannya Kanjeng Nabi. Ya, keturunan Kanjeng Nabi ya dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Waya umulan dadi umum apa ridwan as-sohabata ing sohabat. Jadi sumramba apa ridwan as-sohabata ing sohabat wal-adba'alan pengikuti sohabat. Pengikuti sohabat maksudnya tabi'in ya. Waman lan wong walakan demen sapa manhu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bisa saja ikut mendapatkan ridwan. Ya, ridwan ora ridwan iki ya. Kita mendapatkan ridwan, mendapatkan ridho dengan cara kita harus cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa astajdi lan jalu peparing jaluk nikmat sapa ingsun meminta nikmat ya, nikmat yang layak hi ingkang jenengi ing Allah hi ing Allah hidayatan ing petunjuk di kita meminta anugerah berupa petunjuk li suluki subuli maring ngambal piro-piro dalan alwadi hati kang pertelo aljaliyati tegese kang jelas. Jadi subulil wadiha aljalia yang dimaksud adalah syariat Islam. Makanya kita ketika membaca surat Fatihah kita meminta ya, meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal mustaqim itu ya syariat Islam, agama Islam. Shiratal ladina an'amta 'alaihi. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang yang sasar. Godop ya, godop. Godop itu orang Yahudi. Dan juga bukan pula orang dol, sesat ya. Jadi kita mau minta pertolongan, mau minta ditunjukkan jalan. Jalannya orang-orang yang engkau ridho. Makanya ini ayat ini memberikan pengertian kepada kita ya. Kita bahwa mengikuti jalan-jalan salafun sholeh itu nanti yang akan bisa menunjukkan jalan yang lurus. Ya, makanya itu waktu dulu yo ngaji, ngaji ini kalau ulama, ngaji kalau ulama belajar syariat Islam, kalau ulama yang memang betul paham mengenai syariat Islam. Nah kadang ini juga bisa dibuat dalil tawasul. Ya. Jadi kita menjadikan perantara orang-orang soleh ya. Di, ini bisa jadi apa? Dalil tawasul. Maka keliru ketika ada orang yang mengatakan bahwa tawasul kepada waliullah hukumnya haram. Tawasul itu ibaratnya menjadikan mereka sebagai perantara. Saya kasih contoh paling mudah. Misal kalian pengen sowan kiai, biar mudah sowan kiai tadi, kalian ngajak orang yang dekat dengan kiai tadi. Sama ketika kita meminta kepada Allah, kadang kita itu menjadikan para kekasih Allah sebagai perantara agar hal yang kita harapkan itu dikabulkan oleh Allah. Kayak tawasul nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Wakibdun lan ing pengrekso minal huwayati sangking sesat
fi khototil khotoi ing dalem garis garis kekeliruan wa khotohu lan langkah-langkah khoto. Jadi kita meminta petunjuk ya, kita meminta petunjuk juga meminta perlindungan agar tidak tersesat. Wa ansuru lan nyebarake sapa ingsun min kisotil maulidi saking kisah lahirin Nabi maulid anna bayi kang bangsa Nabi. Jadi maulid berjanji ini memang sejak awal mu'alibnya itu ingin agar ini itu tersebar, agar banyak orang kemudian membaca Sirah Nabawiyah, salah satunya ya dengan membaca Maulid Nabi. Maulid Nabi yang sedang kita ngaji ya, yaitu kita berjanji Burudan ing piro-piro lemek ya, Burudan ing piro-piro lemek. Makanya ono, itu maknanya lemek, lemek muslimun ya. Makanya ono posida burda Imam Busairi, burda itu maknanya kembul lemek. Kisanan kak bagus, abu koriatan kak ora ono tunggali. Maksudnya wab tenanan, ora ono tunggali, tidak terpanjang. Makanya kita berjanji termasuk kita Maulid Nabi dengan sastra yang tinggi. Ya, sampai nek mojo kan ada nadanya dan nadanya. Sastrawi sekali kita berjanji. Nadiman terwongkan ngurut noh. Nadiman itu mengurutkan, terorganisir lah. Jadi ini susunannya itu sangat terorganisir, sangat berurutan. Urutannya kepenak. Minan nasabila ini nanti dimulai urutannya minan nasabi saking nasab asyarifi kamulyo. Jadi nanti berjanji itu yang dibahas pertama itu yang menjelaskan tentang nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi. Nasab yang mulia karena leluhur-leluhurnya kan juga ditarik bapak kakek ke atas semuanya orang-orang mulia. Tidak ada jejak sejarah leluhurnya Kanjeng Nabi bapak kakek tarik ke atas itu termasuk orang yang penyebab berhala itu enggak ada. Termasuk orang yang tukang zina juga enggak. Nah, ini salah satu penjelasan bahwa nasabnya Kanjeng Nabi itu memang sangat-sangat dijaga betul oleh Allah. Minan nasabi saking nasab asyarifi kang mulya. Ngurutno ibridan ing bundelan. Bundelan utawa rangkaian. Utawa untayan. Tuhala kang dihiasi apa almasami piro-piro pengrungu pendengaran. Bihulahu kelawan hiasane nasab asyarif. Jadi moco nasab tapi kepenak di ruwak. Di ruwak itu kepenak. Ono naga nih. Makanya ya. Wabatu fa'akulu huwa Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat Qisal Husaniya dan adanya. Jadi yang mendengarkan itu jadi merasa asik. Wa astainu lan nyuwun pertolongan sapa ingsun bi haulillahi kelawan kekuatane Allah. Wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Bedane napa nek la haula wala quwata nek la haula ora ana daya sumingkir saking maksiat. Tidak ada daya kekuatan menghindar dari maksiat. Kalau kuata, wala kuata tidak ada kekuatan melakukan ketaatan. Bedanya itu. Kalau la haula itu kekuatan menghindar dari kemaksiatan, tapi kalau wala kuata kekuatan
melakukan ketaatan. Jadi pada hakikatnya ketika kita bisa menghindari maksiat, kita bisa melakukan ketaatan itu berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ya. Bihaulillahi kelawan kekuatane Allah, kekuatan menghindar saking maksiat. Wa kuwatihi lan kekuatane Allah, maksudnya kekuatan ngelakoni to'at. Al-Qawiyyati kang kuat. Fa'innahu mongko sak temene kelakuan. Kelakuan maksudnya realitanya, faktanya ya. Fa'innahu mongko sak temene kelakuan. Kelakuan itu dhamir sa'at. La haula ora ono daya sumingkir saking maksiat iku maujud. Wala kuwata lan ora ana kekuatan nglakoni ketaatan iku maujud illa billahi bijugo kelawan Allah. Atirillahu maqbrul kari bi arfin syadi min salati wa taslim. Atir. Atir kula aturi awe wangian panjenengan, panjenengan Allah. Allahumma du Allah. Qabrahu ing kuburi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-karima kang mulya biarpin kelawan mewangian syadiyin kang banget wangine, mewangian yang bau harumnya itu tidak tertandingi. Min sholatin saking sholat, sholat itu maksudnya rahmat ta'din wa taslimin lan ulu salam. Jadi sholatin wa taslim ini sebutnya menggunakan isim nakirah. Isim nakirah kaidah umum ya, makanya ketika kita menyebut kata sholat, sholat itu maknanya tergantung sholat itu disandarkan ke siapa. Sholat kalau disandarkan kepada Allah nanti artinya rahmat ta'dzim, rahmat. Kalau kata sholat disandarkan kepada malaikat maksudnya istighfar, memintakan ampunan. Kalau sholat, kata sholat disandarkan kepada kita manusia artinya doa. Makanya sholat yang kita lakukan tiap hari, ya kan? Atau kita memanjatkan sholawat kepada Kanjeng Nabi itu maksudnya apa? Kita berdoa. Nah, ketika sholat itu kita mintakan kepada Allah, nanti Allah akan memberi rahmat ta'dzim. Bayang ya, karena sholat ketika disandarkan kepada Allah artinya rahmat ta'dzim. Sholat disandarkan kepada kita manusia artinya doa. Dan nanti kalau sholat disandarkan kepada malaikat nanti artinya istighfar. Ya. Makanya yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW hanya dari kalangan manusia saja. Malaikat juga baca sholawat. Bahkan Allah juga memberi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini sakit kake-kake maus sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.